Istimewa ulamanya pilihannya beragam. 2019 kalau dua periode. Jadi justru ini adalah sebuah fitnah yang tanpa dasar, sebuah ancaman terhadap demokrasi, kebohongan-kebohongan yang disebarkan. Maka saya rasa video yang memperlihatkan kenaifan dua orang yang memfitnah Jokowi Kiai Maruf ini akan kami usut, akan kami cari, dan kami akan laporkan ke aparat kepolisian.